Halo Sobat Museum, tanggal 16 September sampai 16 Oktober 2022 telah dilangsungkan pameran seni koleksi, media, dan kontemporer yang bertajuk Founding Finding Text. Pameran ini diadakan di Museum Seni Rupa dan Keramik. Yuk lihat-lihat karya apa aja yang ditampilkan. Founding Finding Text merupakan sebuah gagasan kurasi yang ingin mendialogkan karya dari masa lalu dan masa kini dalam konteks sejarah sebagai sebuah peristiwa yang membentuk masa kini dan bagaimana masa kini menafsir sejarah dengan aneka ragam penafsiran dari berbagai sudut pandang dan posisi diskursif yang cair. Untuk lukisan yang pertama, terdapat lukisan karya Hendra Gunawan yang berjudul Pengantin Revolusi. Lukisan ini merupakan visualisasi kenangan pelukis saat masa revolusi yang menggambarkan sepasang pengantin, di mana pengantin wanita berpakaian seperti penari Betawi dan pengantin pria yang merupakan seorang petani namun berseragam tentara. Berikutnya, terdapat beberapa potret dan momen bersejarah yang berhasil diabadikan oleh Bapak Hengantung melalui sketsanya pada masa revolusi, seperti pada Perjanjian Linggarjati. Nah, selanjutnya karya Evion Nathan yang berjudul Cintaku Untukmu Indonesia. Instalasi ini menampilkan karya keramik patung yang dilatar belakangi pertanyaannya tentang makna kemerdekaan yang telah berjalan 77 tahun. Sebuah pertanyaan yang kiranya masih relevan ketika berbagai hubungan eksploitasi masih terjadi di berbagai struktur dan proses produksi kapitalistik. Nah, karya dari Yudi Sulistyo ex Arif Bacok Wicaksono yang berjudul Journey to the Timeless Dimension merupakan karya yang terbuat dari media kardus, kayu, cat minyak, dan cat akrilik serta augmented reality. Ia berusaha menghadirkan sebuah simbol kekuatan imperial, sebuah estetisasi tendala penguasaan yang bersifat koersif. Pada konteks Finding Text, karya ini merupakan sebuah risiko dari era komodifikasi tanda, di mana tanda-tanda kekerasan justru dapat menjadi objek estetis dalam kerangka kesadaran game. Pada karya ini, Bacok kemudian mengajak audiens untuk menjelajahi narasi berikut atas objek itu melalui augmented reality, bawahana yang memungkinkan audiens untuk mengalami kondisi hiperrealitas, di mana Bacok menghubungkan realitas fisik dengan permainan tanda pada realitas visual. Selanjutnya, terdapat karya dari Ibu Antin Sambodo yang berjudul Semangkuk Kemerdekaan yang menampilkan konstruksi objek keramik dan mengeksplorasi makna kemerdekaan dari keseharian aktivitasnya yang hidup dalam persilangan seni industri dalam nation Indonesia. Lalu ada karya dari Radetyo Itok Sindu Utomo yang berjudul Atas Nama Kendak dan dibuat dari media art kartun. Ia berusaha memamerkan karya dengan objek kertas berbentuk pilar, yang imajiner tersebut merupakan sebuah simbol dari simbol modernitas yang ia gambar dengan corak fantasi atas sebuah dunia utopia dan distopia. Ini merupakan sebuah ungkapan satir parodi atas kenyataan yang telah acak silang oleh ideologi. Selanjutnya, karya yang dibuat oleh Dwi Tunggal, yaitu Dwi Putro dan Nawa Tunggal yang berjudul Serat Jayabaya. Instalasi ini menampilkan karya kolaborasi yang menyuguhkan konstruksi trapesium atas tiga lukisan wayang dengan corak skizofrenik, yaitu teks tulis yang melompat-lompat. Bagi mereka, karya tersebut menawarkan forma retoris kebajikan yang tetap aktual untuk direfleksikan pada masa kini. Selanjutnya, kita akan melihat karya dari Leni Ratnasari yang berjudul Ekspediensi. Karya ini merupakan karya instalasi objek dan cahaya yang terbuat dari berbagai macam media seperti kain, lampu LED, besi, dan polyester. Leni mengajak audiens untuk berkomunikasi melalui efek gerak, cahaya, dan warna dari permenungannya atas filosofi waktu dan diubah oleh teknologi. Sebuah refleksi mendalamnya tentang fungsi dan makna teknologi di era kapitalisme mutakhir sekarang ini. Terakhir, kita akan melihat karya dari Gilar Sumantri
yang berjudul Kun Fayakun Remix. Karya dengan dimensi bervariasi ini menampilkan proyeksi citra digital lukisan founding text yang dilihatnya sebagai sebuah arsip yang terbuka atas sebagai kemungkinan persepsi. Karya gelar mempersoalkan isu kepemilikan atau ownership dalam tegangan antara wilayah publik dan private, serta antara memori pribadi dan memori kolektif. Persoalan privatisasi ini menjadi akar dari kapitalisme yang melakukan proteksi dan komodifikasi hak kepemilikan. Pada titik itu, gelar memulai percakapan dengan founding text dalam konteks sakral dan profan. Sampai bertemu di pameran berikutnya.